jam 8 malam selesai main bola. Jadi pas di lapangan bola Senayan pun ketika kita lagi main, karena kalau misalkan udah malam tuh lampu di Senayan kan memang dinyalain tuh biar terang-terang. Tiba-tiba karena ada perusuh masuk ke lapangan, lampu dimatiin, kita cukup tertahan sejenak. Terus akhirnya ketika udah reda, diambil pulang naik motor. Kan biasa kalau kemana-mana naik motor, karena kan memang menghindari macet dan udah tahu juga keadaan pas hari itu memang lagi ada demo, makanya sengaja naik motor. Ketika singkat cerita, ketika pulang dari main bola, banyak banget itu kerusuhan, bapak-bapak polisi sama pendemo ya adu argumen mungkin. Terus jalan tol kayak nggak ada mobilnya tuh, kayak ngeplong gitu kan, dibuat untuk demo. Ya pas kebetulan Billy lewat, banyak banget demo besar-besaran gitu. Ini menurut Billy sih sangat-sangat sangat disayangkan, karena kan kita semua ini bersaudara, jangan ada kekerasan sih, intinya seperti itu. Kalau demo memang negara kita negara demokrasi, jadi untuk demo mah sebenarnya wajar, tapi jangan adanya anarkis seperti itu aja. Karena sangat disayangkan ketika misalkan satu sama lain saling adu jotos, kekerasan, merusak fasilitas umum. Karena kan fasilitas umum yang gunain siapa kalau bukan kita. Enggak pas Bang Billy pakai helm, pakai masker, lagi video, lagi rusuh banget. Pas memang pas gue lagi ada di tengah-tengah kerusuhan, dan juga di situ ada mobil, ada motor juga, gue iseng aja. Oh terus, pak, mas, jangan rekam. Iya, langsung gue mati aja daripada ntar gue diomelin lebih parah gitu aja. Iya, omelin. Kayak pakaian-pakaian preman gitu, bapak-bapak polisi atau siapa gitu, mesti kurang paham. Enggak sih, enggak begitu diomelin, enggak terlalu gimana-gimana. Cuma mas-mas dikasih tahu doang, cuma mas-mas jadi kameramen gitu aja sih. Karena ya lagi kurang kondusif kondisinya. Oh, ada yang lebih parah lagi sih, sebelah sananya Bang Billy sempat ada videonya nih. Lagi pas sambit-sambitan, pas parah lah. Ya apa ya? Sangat disayangkan. Ya sangat-sangat chaos sekali kondisi saat itu. Gitu aja. Tapi dan untuk Billy pribadi sebenarnya ya tidak ke arah ke Billy, maksudnya kan perusuhnya di jalan tol gitu sih, nggak terlalu dekat juga sih. Kalau terlalu dekat juga berbahaya buat Billy sendiri.